Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube saya ya. Nah, pagi ini saya mau masak-masak lagi ya. Rencananya mau masak sayur sop gitu. Nah, ini kebetulan saya lagi pakai panci yang waktu itu saya review ya, panci set gitu yang dari Neo House. Nah, ini dia namanya Party Wok apa gitu pokoknya ya. Pokoknya ini biasanya buat apa namanya? Kayak buat kuah-kuah gitu, kayak sayur sop, kayak kari ayam atau apa aja deh yang pakai kuah ya. Nah, ini dia saya udah masukin airnya, terus saya masukin ayamnya juga. Pokoknya ini ada stok sisa ayam ya. Ayamnya seperti biasa saya potong kecil-kecil, emang minta ke abangnya kayak gitu. Nah, terus saya emang sengaja buat bikin sop gitu. Nah, bahan-bahannya cuma ayam dipotong kecil-kecil, itu kebetulan ada cekernya dua potong ya. Terus wortel, terus saya juga pakai buncis sama pakai kembang kol. Saya nggak pakai kentang ya, soalnya kentangnya habis kan kemarin udah dibikin gitu. Terus ini maaf kelupaan, bawang putihnya harusnya bawang putihnya itu ditumis dulu sampai harum. Terus lanjut di airnya sama ayamnya gitu. Cuman ketinggalan, ya udahlah. Nanti aja saya tumis terpisah, tapi nanti saya mau masukin lagi. Oke, pokoknya ikutin terus video saya ya. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share-nya juga. Oke, ikutin terus. Nah, ini dia ayamnya kan udah saya masukin duluan, terus ini udah mulai setengah mateng gitu ya. Jadi belum mateng banget sih, baru setengah mateng. Terus ini saya lagi aduk-aduk, terus saya langsung mau masukin wortelnya. Sebenarnya sih masukin wortelnya boleh juga barengan, cuma saya nunggu setengah mateng dulu ayamnya baru dimasukin wortelnya kayak gitu ya. Terserah sih, terserah selera sendiri ya. Ada yang cemplung-cemplung barengan, ada yang emang sebagian-sebagian dulu kayak gitu. Nah, ini saya pakai kuahnya agak banyak kan ya, nanti juga kan surut sendiri, jadinya nanti kalau misalnya kurang atau gimana bisa kita tambahin air lagi gitu. Nah, ini dia saya lagi aduk-aduk. Ini kebetulan saya pakai apa, centong apa sih namanya, itulah, pakai kayu ya pokoknya ya, jadi biar aman ke si teflonnya itu. Kebetulan teflonnya ini warnanya itu pink, bener-bener lucu banget pokoknya. Oke, pokoknya ikutin terus ya. Thank you.
Thank you.